Singkatnya, anggota mendapati pengendara motor dengan menggunakan motor yang tidak lengkap. Tidak ada spion, tidak ada plat nomor, kemudian knalpotnya knalpot tidak sesuai pabrikan atau knalpot brong. Kemudian saat akan dihampiri oleh petugas, si pengemudi yang membonceng temannya atau membonceng salah satu orang lagi, berusaha untuk menghindar. Dan pada saat itu memang anggota sebenarnya tidak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan si pengendara, tetapi hanya untuk mencegah supaya dia tidak menghindar, itu kira-kira.